Tim Jatanras Polrestabes Makassar bersama Polsek Biringkanaya menangkap 4 pelaku penyerangan terhadap pengantar rombongan jenazah. Polisi menyita busur panah yang di... Hilmi, ada apa sih emangnya kok kita diajakin ke sini? Gini nih, kan tadi aku habis lihat berita nih di HP gue. Terus isinya tuh tentang iringan-iringan jenazah yang katanya banyak diwarnai oleh kekerasan. Okay. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan kalian soal hal itu? Oh, malah soal iring-iringan jenazah ya. Tapi memang sih belakangan pengiring jenazah itu kayak arogan begitu di jalanan. Bahkan kita kan tahu kalau yang menjadi korban dari arogansinya mereka itu orang-orang pengguna jalan yang lain. Jadi kita bisa bilang kalau iring-iringan jenazah memang belakangan itu banyak meresahkan. Bahkan cenderung banyak yang menggunakan kekerasan di jalanan. Kalau menurutnya Dandi gimana? Ya, kalau menurut saya sih memang karena saya melihat kemarin ada berita terkait viralnya ya, berita terkait pengantar jenazah yang iring-iringan itu masyarakat ya, karena kenapa? Karena kan otomatis pengguna jalan yang lain itu masih terganggu. Harapan saya, janganlah begitu ini si pengantar jenazah itu, kalau bisa jangan terlalu mengganggu si pengguna jalan itu, karena kan dia masih terganggu. Iya, iya. Begitu saya. Ya. Juga sih, berita yang kulihat tadi, terkadang iringan jenazah itu banyak diwarnai oleh kekerasan dan juga merugikan masyarakat. Nah, kalau nggak percaya, coba deh lihat videonya. Oh iya, gimana, siap. Gimana? Kita coba cek deh videonya. Tim Jatanras Polrestabes Makassar bersama Polsek Biringkanaya menangkap 4 pelaku penyerangan terhadap pengantar rombongan jenazah. Polisi menyita arogan juga ya, warga-warga Makassar. Ini, waduh. Tapi misalnya gini, kalau semisal kita baca aturan yang ada ya, aturan yang ada kan sebetulnya memang memberikan prioritas bagi beberapa jenis kendaraan. Contoh misal seperti pemadam kebakaran yang lagi bertugas, terus ada ambulans yang berisi orang sakit, terus juga kendaraan pejabat, terus juga iring-iringan jenazah dan segala macam. Jadi kalau semisal kita lihat aturan yang ada, memang iring-iringan jenazah itu atau kelompok pengiring jenazah, itu memang dibolehkan untuk diprioritaskan di jalanan. Cuman yang menjadi persoalan kan ya, meskipun diprioritaskan begini, jangan juga gini, jangan juga arogan di jalanan, apalagi sampai bentrok dengan pengguna jalan yang lain. Menurutnya gimana? Ya, kalau menurut saya sih, kalau kita melihat aturan di pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan itu, kan di situ mengatakan bahwa ada pengguna jalan diprioritaskan, kan? Nah, yang pertama itu pemadam, yang kedua iring-iringan jenazah, yang ketiga ambulans yang membawa orang sakit, dan yang keempat pejabat ya yang membawa tugas negara begitu. Apalagi kan misalnya gini, selama ini memang kalau kita juga melihat videonya, video yang ini kan ini pengiring jenazahnya kayak enggak ada aparat yang mengawal. Padahal kan dalam aturan lebih lanjut, meskipun misalnya pengiring jenazah ini adalah salah satu yang diprioritaskan, tetapi mereka tetap harus ada aparat yang mengawal. Betul. Aparat misalnya seperti aparat kepolisian di bidang lalu lintas dong tentunya. Mau bilang apa tadi Hilmi? Kok gitu ya? Ternyata semisal kita punya keluarga yang meninggal, kita bisa minta bantuan aparat ya untuk mengawal. Iya, bisa. Bisa sekali, karena kan kalau semisal kita melihat aturan,
bukan bisa tapi wajib sebetulnya. Sudah wajib karena kan kalau kita membaca aturan lagi, pengiring jenazah itu meskipun lagi-lagi meskipun dia diprioritaskan, tetap harus ada aparat yang mengawal. Kita merasa diprioritaskan dalam hal apapun, seringkali tuh kita merasa kayak seenaknya. Contoh kayak ini, mereka diprioritaskan di jalanan, tapi dampaknya apa? Mereka seenaknya kepada pengguna jalan yang lain, bahkan kan ada pengguna jalan yang lain yang dipukul. Iya juga. Cuma karena misalnya tidak mau minggir atau tidak mau ngasih jalan. Ya, setelah saya lihat di sini video ini, kan di sini saya lihat ada beberapa pengantar jenazah itu yang melanggar ya, melanggar aturan ya, seperti ini si pengendara motor ini tidak memakai helm, terus dia memakai knalpot racing, terus di sini dia tidak memakai kaca spion, jadi otomatis kan ini juga suatu pelanggaran lalu lintas ya. Kalau yang seperti dikatakan Dandi tadi, kita jangan melanggar peraturan lalu lintas, pakai helm, terus pakai knalpot yang sesuai standar, bukan knalpot racing kan, terus ada memakai kaca spion juga, terus mengutamakan keselamatan. Gimana menurut kalian, ada nggak? Ya kan di pasal 291 itu ayat 1 terkait kita melanggar, kita kan dikurungkan pidana selama paling lama itu 1 bulan. Dikenakan denda sebesar 250.000. Ya, paling banyak 250.000. Ya, itu bagi pengguna yang anu ya, bagi pengguna jalan tidak memakai helm. Kalau si yang memakai knalpot racing itu ya 285 ayat 1 itu dikenakan kurungan penjara selama 1 bulan paling lama dan denda 250.000. Oh gitu ya. Nah, saya kan sudah banyak mendengar tadi pendapat-pendapatnya kalian terkait iring-iringan jenazah. Nah, maka dari itu harapan saya agar kiranya masyarakat Indonesia ini ketika mengiring atau mengantar jenazah tidak arogan di jalanan, betul. Tidak melakukan ugal-ugalan, serta mematuhi peraturan lalu lintas yang ada. Tentunya itu demi keselamatan bersama. Ya, betul. Jadi pengiring jenazah bisa nyaman diprioritaskan di jalanan dan pengguna jalan yang lain juga nyaman untuk menggunakan jalan. Ya, jadi meskipun ada yang diprioritaskan, keduanya tidak ada yang saling mengusik gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Negeri Makassar mengucapkan selamat ulang tahun untuk hukum online yang ke-22 tahun. Semoga tetap menjadi platform